Di yang sebelumnya gue review itu, gue bilang kan paling murah. Ternyata ini masih ada lagi yang lebih murah lagi, bahkan dua kalinya lebih murah. Di angka 2-3 jutaan. Penasaran seperti apa? Kita lihat di video berikut. Oke, okay, kali ini kita kedatangan produk tabletop dishwasher. Produk pencuci piring ini ukurannya kecil ya. Beda dengan yang freestanding ataupun yang tanam. Nah, kalau di dishwasher yang freestanding atau yang tanam itu ukurannya kan 60 cm. Di sini dia ukurannya hanya 50 cm. Nah, sayang sekali nih. Untuk sampel kita kali ini, kita dapat barang yang kurang begitu bagus. Jadi, udah kondisinya penyok seperti ini, kotor. Oke, okay, bagi yang masih awam tentang dishwasher. Dishwasher ini adalah alat atau mesin otomatis untuk membersihkan peralatan makanan yang mengandalkan pelarutan deterjen dan menyemprotkannya dengan air bersuhu tinggi di dalam kompartemen dan pastinya tekanannya tinggi ya sehingga kotoran dan sisa lemak akan tersapu. Nah, kemudian alasannya kenapa sih harus pakai dishwasher? Pasti yang pertama lebih higienis ya karena kan menggunakan semprotan air yang bertekanan tinggi dan suhunya yang sangat tinggi juga ya. Jadi akan lebih higienis, akan lebih terbebas dari bakteri juga karena suhunya panas. Kemudian, cepat dan mudah digunakan dibandingkan nyuci manual. Pastinya ini sangat mudah sekali, tinggal masukin piring kotornya, tekan menunya, dan langsung start saja. Tunggu aja, sampai nanti selesai. Nah kemudian sangat dibutuhkan jika aktivitas kita terlalu padat ya pasti ya Kalau kita mencuci piring manual itu pasti menghabiskan waktu yang sangat banyak sekali Nah dengan produk ini kita bisa melakukan aktivitas lain tanpa terganggu Kemudian pastinya lebih hemat air Untuk dishwasher yang ini yang kecil ini itu hanya menghabiskan 12 liter maksimumnya ya Jadi sangat hemat sekali Kemudian pastinya memiliki fitur-fitur pengamanan Bebas dari kebocoran air dan lain sebagainya Oke sekarang kita lihat detail produknya. Desainnya terlihat mewah ya dan materialnya sudah stainless, bahannya stainless seperti ini. Ini e, pegangan untuk membukanya dan di sini menunya sudah digital, sudah touch control pastinya. Kemudian di bawahnya ada list seperti ini. Kita lihat ke samping, bodinya seperti ini. Kemudian di bagian belakangnya seperti ini. Sistem pengeringannya statis. Ya. Kemudian di sini ada kabel power, ini untuk ke listrik nanti. Kemudian ini ada pembuangan untuk airnya ya. Kemudian kalau kita perhatikan di bawahnya lagi, ini ada lubang air masuknya. Tinggal kita pasang di sini saja. Kalau masuk ke dalam, kalau kita lihat seperti ini. Di sini ada selang untuk masuk air, tadi ya di belakang tinggal disambungkan saja. Kemudian di bagian pintunya ini, bagian dalamnya ada tempat untuk deterjen. Tinggal masukkan sini aja, yang cair atau yang tablet juga bisa di sini. Bahannya sih mantap ya ini stainless juga. Drumnya juga badan sampingnya stainless cuma bawahnya memang ini plastik ya. Kemudian untuk e, penempatannya di atas ini untuk mungkin gelas-gelas dan sendok-sendok dan lain sebagainya bisa taruh di sini atau mungkin piring-piring kecil bisa ditaruh di sini. Ini ada baling-balingnya yang nanti akan keluar air dari sini ya, menyemprot ke atas seperti itu. Jadi pastikan posisinya harus menghadap ke bawah untuk uh, gelas-gelasnya nanti. Kemudian di bagian bawah ini lumayan besar juga ya. Ini untuk piring-piring yang besar-besar dan lain sebagainya. Masukin di sini. Posisinya sama harus menghadap ke bawah juga atau menyamping untuk piring-piringnya. Gitu. Dan ini tempat penyimpanannya lumayan besar juga. Di bawah ada baling-balingnya. Baling-baling dan di sini akan mengeluarkan uh, air dengan suhu tinggi dan tekanan tinggi pastinya. Kemudian di sini ada filter, filter untuk uh, kotoran Nanti setelah proses mencuci harus dilepas dan dibersihkan. Dan di sini ada tempat untuk garam. Nah nanti jangan khawatir teknisi akan datang untuk menginstal dari beko nya. Dia akan tes tingkat kesadahannya ya, si air di rumah apakah perlu ditambahkan garam atau enggak. Begitu ini corong untuk nanti menambahkan garamnya. Nah di belakangnya kalau kita perhatikan ini untuk air nanti masuk sini ya air panas masuk sini nanti akan keluar air panas dari sini. Kemudian kalau kita bicara tempat penyimpanannya ya kapasitasnya ini sangat banyak banget sih kita taruh di sini mungkin mangkuk yang besar bisa satu atau mungkin piring-piring yang besar bisa delapan di sini piring-piring yang kecil bisa sembilan di sini ya kemudian piring yang lebih kecil lagi itu tujuh. Uh, pisin-pisin atau mungkin mangkuk-mangkuk yang kecil juga di sini bisa ditaruh dan uh, kondisinya bisa banyak banget sih dibacukan ke sini dan di sini juga di atas juga lumayan banyak juga ya gelas-gelas bisa muat banyak sendok-sendok bisa banyak juga di sini oke okay, produk ini watt maksimumnya 1.600 ya 1.300 sampai 1.600 kemudian produk ini dibuat di Cina pabrik Beko di Cina pastinya karena Beko ini memiliki 20 pabrik di 8 negara sekarang kita coba nyalakan ya seperti ini kurang lebih displaynya nah, ini tombol power ini fungsi ini waktu untuk mengaturnya waktu untuk mendelaynya ini start atau pause ini indikator garam ya dan ini indikator untuk rinse aid. ada enam menu ya bisa dipilih di sini ada menu yang ini itu intensif dimana di sini akan mencuci sampai mengeringkan dengan suhu 50 derajat ketika e, uh, pre -nya, ketika mencuci 65 derajat dan ketika uh, rinse atau bilas itu 70 derajat daya yang dikeluarkan itu 1,25 kW. Airnya udah pasti 12 liter nih habis di sini ya. Nah, intensif itu 2 jam 40 menit. Kemudian kalau kita pakai yang normal 2 jam 30 menit waktunya dan ini menggunakan suhu 60 derajat Celcius ya. Dayanya itu bisa sampai 1000 watt kalau menggunakan program yang normal ini. Ada program Eco ini lebih lama lagi, ini 3 jam untuk proses pencuciannya sampai kering ini menggunakan suhu ketika mencuci 45 derajat dan ketika rinse itu 65 derajat ini wattnya lebih rendah sih betul kalau menggunakan eco ya 700 wattan air yang digunakan itu 8 liter kurang lebihnya kemudian ada lagi fitur ini gelas untuk merawat kaca-kaca pada uh, gelas kita ya jadi di sini itu mencucinya itu 1 jam 35 menit Uh, ini watt-nya bisa 700 wattan, sekitar segitu, menggunakan suhu yang 45 sampai 60 derajat Celcius ketika nyucinya. Kemudian, ini ada fungsi yang 90 menit. Ini dayanya bisa 1000 watt lebih, 1200-an, dan air yang dihabiskan bisa sampai 12, 11 liter. Kemudian ada lagi fungsi yang rapid. Yang ini. Yang rapid ini cuma 30 menit nyucinya. Ini hanya mencuci dan membilas saja. Mungkin piring-piring yang betul-betul enggak -betul terlalu kotor sih bisa menggunakan fungsi yang ini kalau kita mau delay seperti ini ya kita bisa delay pencuciannya sampai dengan 24 jam ini mudah banget sih cara penggunaannya karena kan simple banget menu-menunya udah ada di sini waktunya juga udah muncul di sini dan kita tinggal langsung start aja cuma power, fungsi, dan start sangat mudah sekali untuk mematikannya tinggal kita tekan aja lama seperti ini Dishwasher ini juga sudah menggunakan motor yang sudah Prosmart inverter. Artinya lebih kuat dan tahan lama, lebih hemat listrik dan pastinya tidak terlalu bising. Jadi sekian review kali ini, sampai jumpa di review-review berikutnya.